Sepasang sejoli dengan menggunakan motor jenis CBR pura-pura membeli makanan di sebuah warung di wilayah Kampung Pasir Panjang Desa Cibalong Sari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang pada Kamis di siang hari. Salah seorang perempuan ini berpura-pura memesan makanan jenis seblak, dan seorang pria sengaja mencari barang yang akan menjadi target bagi kedua sejoli tersebut. Di saat itu datang pemilik warung makanan tersebut dan menaruh tas bak di belakang. Dan diduga ada yang tertinggal, pemilik warung pun kembali lagi ke toko sebelah usai menaruh tas tersebut. Saat pemilik dan pelayan lengah, pelaku langsung mengambil tas bak tersebut dan langsung melarikan diri. Motornya di parkir di sana, di samping ini ada pesanan. Terus yang istrinya, yang ceweknya itu, pesan di sini. Yang cowoknya langsung ke sana, duduk. Sana, pindah-pindah ke sana. Terus ada kakak masuk dari sebelah sana, dari pinggir kan ya. Masuk, nyimpen tas di situ, handbag, di tempat minuman. Balik lagi, gelas ketinggalan. Habis ngambil gelas, papasan sama si laki-laki itu ya, udah ngambil dompet. Udah diambil dompetnya? Oh, udah diambil tasnya. Papasan di situ, yang istrinya langsung kesini, berdiri. Bentar, ditinggal dulu ya, kata istrinya langsung. Menurut Eva, pelaku sengaja berniat untuk mencuri, dan di saat masuk pun mereka memantau barang-barang. Kejadian pencurian di desa Cibalong Sari terbilang sering terjadi. Dirinya tidak merasa curiga dengan pelaku yang berpura membeli makanan hingga 3 porsi. Padahal, saat mereka melarikan diri, mereka berpapasan. Tas bak tersebut berisi handphone, uang tunai, kwitansi, dan identitas lainnya. Rencana korban akan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lari, khawatir identitas maupun alat komunikasi disalahgunakan. Ada yang beli mau bantu gitu ya, adik saya kan suka repot gitu, jadi bantu. Jadi ya dibawa dompet, suka kadang-kadang buat ngembaliin gitu kan. Tapi simpen situ dulu, ada takutnya ketinggalan HP, padahal udah tak ada di tas HP itu gitu. Lihat aja di situ sambil bawa bekas hobi bapaknya gitu. Dari Karawang, Jawa Barat, Yusman melaporkan.